Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pemuda dan teruna serta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Penatua David Saerang, dan para pelayan ibadah yang bertugas mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di Minggu ke-15 sesudah Pentakosta dengan pemberita firman Penatua James Tumbuhan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Dalam hidup setiap orang pasti sering mengalami ketakutan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan rasa takut, seperti takut mengakui kesalahan, takut menolak ajakan yang tidak sesuai aturan, takut mengalami kegagalan, takut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, takut menghadapi hari esok, dan sebagainya. Di segala sesuatu yang kita alami ini, bahkan dengan situasi terburuk sekalipun, janganlah takut dan cemas, tetapi mintalah kekuatan dari Tuhan, serta percaya dan yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Mari kita menyembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Kami puji dengan riang di kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan hingga kami semua bisa berkumpul kembali dalam ibadah keluarga ini. Pimpin dan kuasailah hati serta pikiran kami agar ibadah keluarga ini dari awal hingga akhir berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur 27 ayat pertama hingga ketiga secara silih ganti. Mazmur 27 ayat pertama hingga ketiga. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku,
yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami, berfirmanlah. Siapkan hati kami supaya kami mampu memahami firman-Mu. Engkau pakai hamba, berbicara melalui mulut hamba. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman, supaya nama-Mu semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dari Daniel 3 ayat 28 sampai ayat 30 yang mengatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Silakan duduk.
Selamat malam Bapak, Ibu, para pemuda, teruna, dan anak-anak yang mengikuti kebaktian keluarga pada malam ini. Baik yang hadir di gedung gereja Nasaret saat ini, maupun yang mengikuti melalui Zoom di rumah masing-masing. Tema kebaktian keluarga kita pada malam ini adalah Jangan Takut, Tuhan Ada. Jangan takut, Tuhan ada. Saya membaca sebuah artikel tentang rasa takut. Takut adalah emosi alami. Rasa takut termasuk salah satu sistem yang ada di dalam pola hidup manusia untuk bertahan hidup agar ia tetap hidup. Itu sebabnya rasa takut sering berakhir pada lawan atau lari. Lawan atau lari. Anggota militer kita yang di medan perang, walaupun rasa takut, dia harus melawan. Kalau tidak, dia ditembak. Mundur pun dia ditembak. Sebaliknya kalau kita menghadapi orang yang tidak waras, orang gila, yang sedang membawa senjata tajam lalu ngamuk, mau kita lawan atau kita lari? Karena kita ingat, kita bisa mati konyol. Demi hidup keluarga, demi hidup anak, istri, dan suami, kita lari. Takut, tentu takut pada saat itu. Takut adalah sistem hidup untuk bertahan agar bisa tetap hidup. Selanjutnya kita coba melihat kata yang kedua dari judul kita. Tuhan ada. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat materi presentasi dari Bapak Pendeta Dr. Toto S. Wirya Saputra yang menggambarkan tentang situasi kita saat ini. Dan beliau menyebutnya sebagai badai teologis, badai religi. Silakan ditayangkan. Badai spiritual. Terus ya, dikeluarkan. Ya. Beliau mengatakan hasil surveinya, hasil survei, ini mengatakan bahwa saat ini akibat pandemi 19, banyak orang Kristen menganggap Tuhan seperti tidak peduli lagi pada manusia. Banyak orang Kristen yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan diam saja? Mengapa ini terjadi? Dan mengapa ini harus melanda kehidupan keluarga saya? Seolah-olah karena dosanya, karena rasa bersalahnya. Dan banyak juga jemaat Tuhan yang berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan kami? Mengapa engkau meninggalkan aku? Ada banyak juga pengikut Tuhan yang marah karena menganggap Tuhan tidak mau mendengar doanya. Beberapa bahkan sampai ingin bunuh diri, meninggalkan Tuhan, dan mengatakan hidup beragama tidak ada gunanya. Ini hasil survei. Apakah ini menggambarkan Tuhan masih ada? Bapak, Ibu, para pemuda, para taruna, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali kepada bacaan kita malam ini. Bacaan kita
diambil dari Daniel 3 ayat 28 sampai 30. Tapi bacaan ini tidak bisa dilepas dari ayat-ayat sebelumnya. Karena konteksnya begitu kuat dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita hanya membaca dari ayat 28 sampai 30, akan timbul satu pertanyaan besar dalam hati kita. Mengapa Raja Nebukadnezar sampai berkata seperti itu? Mengapa Raja Nebukadnezar yang belum mengenal Tuhan, Tuhannya Sadra, Mesah, dan Abednego, sampai membuat kesaksian, terpujilah Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Dan ia sekaligus membuat peraturan yang berpihak kepada Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Oleh karena itu, sekalipun bacaan kita dari Daniel 3 ayat 28 sampai 30, saya ingin melihat cerita ini secara utuh supaya kita mendapatkan konteksnya. Tiga sekawan Sadra, Mesah, dan Abednego, sebenarnya empat sekawan bersama Daniel, hidup di sekitar 600 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung dari sekarang, sekitar 2500 sampai 2600 tahun yang lalu. Dan menurut Daniel 2, oleh karena penyertaan Tuhan Allah kepada Daniel yang bisa menceritakan kembali mimpi Raja Nebukadnezar dan sekaligus memberikan artinya, maka Sadra, Mesah, dan Abednego dipercaya sebagai pejabat negara untuk wilayah Babel. Dalam kondisi seperti ini, secara sederhana bisa kita katakan bahwa hubungan antara Sadra, Mesah, Abednego dan raja sangat baik. Mereka tentu menjadi tangan kanan raja. Mereka menjadi orang kepercayaan raja yang mengelola wilayah Babel. Selalu ada dialog di antara raja dan mereka sebagai penguasa wilayah yang dipercayakan untuk menguasai wilayah itu. Oleh karena itu, layak kalau kita mengatakan bahwa tak pernah terpikirkan oleh Sadra, Mesah, dan Abednego bahwa pada suatu saat mereka akan dihukum oleh Raja Nebukadnezar dan dibuang ke perapian yang menyala-nyala yang oleh Nebukadnezar disuruh tambahkan apinya supaya panasnya 7 kali lipat daripada biasanya. Nah, seperti yang diceritakan dalam pasal 3, peristiwa ini dimulai ketika raja membuat patung emas sebagai dewa. Dan raja meminta semua rakyat yang ada di wilayah kekuasaan Nebukadnezar menyembah patung emas tersebut. Dan bila tidak menyembahnya, mereka akan dihukum. Singkat cerita, Sadra, Mesah, dan Abednego tidak mau menyembah patung tersebut. Sadra, Mesah, dan Abednego tidak mau mengkhianati Allah yang adalah Tuhan mereka. Dan tentu saja, karena tidak menyembah patung emas saja, orang-orang Kasdim yang memang sudah tidak suka kepada orang-orang yang khusus ini, mengadukan pada raja. Ditangkap Sadra, Mesah, dan Abednego di bawah menghadap raja. Tidak diceritakan di dalam catatan Daniel 3 ini, apakah tiga sekawan ini punya perasaan takut ketika mereka dibawa kepada raja. Tidak dikatakan. Tetapi kalau kita yang saat ini hadir dalam kebaktian ini, mencoba membayangkan keadaan mereka, mencoba membayangkan kondisi Sadra, Mesah, dan Abednego pada saat itu. Seharusnya Sadra, Mesah, dan Abednego merasa takut. Ada tiga alasan mengapa mereka harus merasa takut. Yang pertama,
Mereka adalah petugas kerajaan. Mereka adalah anak buah dari raja. Melawan kehendak raja berarti melawan atasan, dan itu dianggap sebagai pemberontak. Pemberontak itu pasti akan dihukum. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, mereka adalah orang tawanan. Seharusnya mereka bersyukur karena mereka dipercaya untuk mengelola wilayah Babel. Tidaklah mustahil kalau mereka harusnya mencari muka kepada raja supaya bisa tetap diberi kepercayaan mengelola wilayah itu, bukan melawan. Sebagai orang tawanan, mereka seharusnya takut. Takut berbuat salah. Sebab mereka warga negara kelas 2 di negara itu, di kerajaan itu. Mereka bukan penduduk asli. Sekali lagi, alasan itu tidak berlaku bagi Sadra, Mesah, dan Abednego. Alasan yang ketiga, mengapa harus takut? Karena mereka tahu raja ini raja yang jahat. Raja ini punya perapian untuk menghukum mereka yang tidak berkenan kepada hati raja. Sekali lagi, ketiga sekawan ini, Sadra, Mesah, dan Abednego, tidak takut dan tetap tidak mau menyembah patung emas tersebut. Hemat saya, Raja Nebukadnezar raja yang baik. Karena kalau kita baca di ayat sebelumnya, raja sempat berdialog dengan ketiga kawan ini, ketiga sekawan ini. Bahkan raja menawarkan pengampunan kepada mereka. Kalau saat ini kaum menyembah patung itu, saya ampuni kamu. Sekali lagi, Sadra, Mesah, dan Abednego tidak mau berkompromi. Daniel 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, slide-nya. Inilah jawaban Sadra, Mesah, dan Abednego. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Betapa tegasnya jawaban Sadra, Mesah, dan Abednego. Ketaatannya untuk menyembah pada Tuhan Allahnya tidak bisa ditawar dan tidak ada kata kompromi. Sikap inilah yang diambil oleh Sadra, Mesah, dan Abednego. Dikatakan, jelas dikatakan, sekalipun Tuhan tidak datang menyelamatkan kami, sekalipun Tuhan tidak datang menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah patung emas itu. Tentu saja hal ini membuat amarah raja. Raja tersinggung. Karena jati dirinya, martabat dirinya diinjak-injak oleh Sadra, Mesah, dan Abednego. Sehingga diperintahkan untuk memasukkannya ke dalam perapian. Dan kita tahu yang terjadi. Api panas sama sekali tidak membakar Sadra, Mesah, dan Abednego. Tidak melukai, bahkan rambutnya pun tidak terbakar. Bau terbakar pun tidak ada pada tubuhnya. Raja melihat bahkan Sadra, Mesah, dan Abednego berjalan-jalan di tengah api itu. Raja melihat bahkan ada 4 orang yang berjalan sampai di akhiran. Siapakah orang keempat ini? Malaikat Tuhan yang datang bersama dengan mereka. Ini kata raja. Dan raja terkejut melihat hal itu. Sehingga raja memanggil Sadra, Mesah, dan Abednego. Dan ayat 26 mengatakan, Sadra, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Sebuah pernyataan panggilan yang istimewa kepada Sadra, Mesah, dan Abednego.
hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mengapa? Karena ketaatan. Ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhir daripada cerita. Itulah yang kita baca tadi. Ayat 28 dan 29. Raja mengatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Puncaknya, jadi bukan hanya bersaksi tentang Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi raja membuat peraturan. Barang siapa yang melakukan penghinaan terhadap rajanya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi puing. Bapak, Ibu, para pemuda, teruna, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Kristus. Kunci dari sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam ayat 17 dan 18 tadi. Sebuah pernyataan iman yang berani, yang tegas, dan siap menanggung risiko. Pernyataan iman yang disadari bahwa kalau saya lakukan ini, saya punya risiko. Dan itu mereka tanggung. Pernyataan itu disertai dengan tekad, bukan sekedar pernyataan pepesan kosong. Tekad untuk siap apapun yang akan terjadi dalam dirinya, termasuk ke dalam perapian. Dan di balik pernyataan iman itu, di balik tekad untuk tetap berpegang teguh pada ketaatan kepada Tuhannya, mereka percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tanpa adanya kepercayaan itu, tidak mungkin mereka berani mengatakan itu. Mereka percaya lebih dahulu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan. Dan itu menyebabkan mereka berani menyatakan imannya di hadapan raja. Dan kalau kita tarik ke belakang, Bapak, Ibu, pemuda, teruna, dan adik-adik, anak-anak sekalian. Kalau kita mencoba melihat lagi cerita sebelumnya. Kehadiran Tuhan sebenarnya sudah dirasakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan bersama Daniel sebelum peristiwa perapian itu. Tuhan ada ketika mereka diculik dari Yerusalem dan dibawa ke Babel. Bayangkan kalau segerombolan pemuda dibawa. Tentu emosinya tinggi, amarahnya tinggi, rasa pemberontakannya tinggi. Tidak siap menerima keadaan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel dalam hal ini, mereka bisa menyesuaikan dirinya. Mereka mampu mengelola emosinya sehingga mereka berada baik-baik saja di tengah-tengah situasi yang kurang baik itu. Dan mereka lalu menjadi pilihan raja, menjadi petugas kerajaan yang diberkati. Tuhan juga ada ketika mereka menjalani pelatihan selama 3 tahun sebagai calon pekerja kerajaan. Mereka minta exception, minta perkecualian untuk tidak makan makanan yang disiapkan, tapi mereka hanya makan sayur dan minum air putih. Dan mereka lalu menjadi sehat, lebih sehat daripada yang lain. Itulah kehadiran Tuhan dalam hidup mereka yang mereka sudah lihat. Tuhan ada ketika mereka menjalankan tugasnya sebagai petugas kerajaan. Dalam persaingan dengan orang-orang lokal, orang-orangnya Raja Nebukadnezar. Mereka tetap menonjol, mereka tetap unggul. Mereka tetap lebih baik daripada yang lain. Dan mereka percaya itu karena kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Lalu, kalau itu semua cerita
yang berakhir dengan ayat 28 dan ayat 29 dalam bacaan kita. Pelajaran apa sebenarnya yang akan kita dapatkan melalui peristiwa ini? Pelajaran apa yang kita bisa bawa pulang melalui kebaktian keluarga pada malam hari ini? Pertama, Tuhan hadir di mana saja kita berada. Tuhan hadir di mana saja kita berada. Dan kehadiran Tuhan ditandai dengan adanya pergumulan dari waktu ke waktu. Antara mengikuti iman, taatan kepada Tuhan, dan mengikuti cara dunia. Antara mengikuti peraturan Tuhan dan mengikuti peraturan dunia. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak lurus-lurus saja. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak dalam air yang tenang-tenang saja. Tidak. Kehadiran Tuhan justru ditunjukkan dalam pergumulan kita. Dalam gelombang pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga, oleh setiap bapak ibu, untuk setiap pemuda, setiap teruna yang sedang berjuang untuk menjalani hidupnya. Dan kalau hal ini dipertanyakan kepada kita sekarang, dengan melihat pengalaman Sadra Misa dan Abednego, pertanyaannya berkali, apakah kita juga yakin bahwa Tuhan kita ada di dalam setiap sisi kehidupan kita? Ketika kita naik motor ke kantor kita, kita naik komuter menuju ke tempat tugas kita, apakah Tuhan ada dan kita sadar bahwa Tuhan ada ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita sedang makan bersama teman-teman, atau di dalam, di tengah keluarga kita, atau di tengah persekutuan ini? Apakah kita sekedar hadir fisik, atau kita percaya Tuhan hadir dalam hati kita yang berada di tempat ini? Dalam menjalani pergumulan, baik yang besar maupun yang kecil, dalam mengalami gelombang demi gelombang kedahsyatan pergumulan hidup kita, kehadiran Tuhan ditunjukkan dengan bagaimana kita merespons pergumulan itu. Kehadiran Tuhan ditunjukkan melalui perilaku kita, cara bicara kita, cara kita berpikir, cara kita menyelesaikan masalah. Segalanya itu akan menunjukkan apakah Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar pernyataan, tapi harus merupakan suatu kenyataan yang bisa dilihat, seperti yang ditunjukkan oleh Sadra, Mesah, dan Abednego. Daniel 3, cerita ini mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya hadir di istana, tapi juga di perapian. Dalam konteks masa kita ini, Tuhan bukan hanya hadir di gereja atau ketika kita berdoa. Bukan. Tuhan hadir di mana saja selama kita taat kepadanya dan menjalankan kehendaknya. Saya punya satu catatan mengenai kehidupan Kristiani kita yang menurut saya salah kaprah. Seringkali orang Kristen ketika menghadapi masalah sulit lalu berkata, atau dengan terlalu enteng dan gampangnya berkata, ini kehendak
Tuhan. Menurut saya, belum tentu semua yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan. Saya ingin memberi contoh. Kalau kita minum minuman keras, lalu mabuk, jatuh di got, dibawa ke rumah sakit. Apakah kita mengatakan ini kehendak Tuhan? Tidak. Itu pilihan kita yang salah. Tuhan tidak mengendaki kita bermabuk-mabuk sampai harus jatuh di got. Kalau kita mengantuk, tahu mengantuk, tapi tetap mau mengendarai mobil bahkan ngebut, lalu terjadi tabrakan. Apakah kita akan mengatakan ini kehendak Tuhan? Bukan, ini kecerobohan kita. Ini pilihan kita yang salah. Dan ini bukan wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Di balik itu semuanya kita harus sadar, Tuhan ada. Tuhan ada. Hanya kita harus memilih. Memilih yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya. Yang pertama itu tadi, Tuhan hadir di mana saja. Dan pelajaran yang kedua dari cerita ini adalah hidup ini penuh dengan pilihan. Sadra Mesa dan Abednego dihadapkan pada pilihan. Dan mereka selalu memilih ikut aturan Tuhan. Mulai dari masalah makanan yang merupakan simbol kehidupan keseharian. Mereka tetap ikut Tuhan. Mereka tidak tergiur dengan makanan yang berasal dari raja yang begitu enak dan nyaman. Mereka memilih makanan yang tidak menurut hukum mereka pada waktu itu. Tidak najis. Sehingga mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka juga tidak tergiur dengan kekuasaan. Kalaupun kekuasaan itu harus hilang. Mereka memilih hilang daripada mengkhianati Allah-Nya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah memilih dan tetap akan memilih taat kepada Tuhan? Pilihan kita dalam mengatasi pergumulan di dunia ini, pergumulan hidup kita akan menggambarkan tingkat kepercayaan kita pada kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Saya punya pengalaman berjumpa dengan sebuah keluarga Kristen, bukan berjumpa, kenal baik. Sebuah keluarga Kristen yang sangat saya hormati. Tapi ada suatu saat ketika saya menemui mereka, mereka sedang meminta pertolongan pada tanda kutip dukun Kristen. Orang Manado bilang itu apa? Opo-opo. Mereka panggil dotu-dotu. Mereka meminta pertolongan. Dan ketika berhadapan dengan saya, orang ini berkata, James, ini masalah hidup dan mati anak saya. Ini masalah hidup dan mati anak saya. Saya memilih ini. Pilihan. Tapi saya percaya pada titik itu mereka tidak taat dan tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup Bapak, Ibu, pemuda, teruna, dan anak-anak sekalian? Apakah kita taat menjalankan kehendak Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita sehari-hari? Hidup kekristenan kita saat ini punya banyak tantangan. Apakah kita memilih taat atau kita memilih dunia? Yang ketiga,
Pelajaran dari cerita ini adalah hidup adalah kesaksian tentang Tuhan kita. Dalam cerita Daniel ini, dalam pasal 3 ini, kita sering menekankan tentang keajaiban Tuhan yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ini tidak salah. Tapi sebenarnya di balik cerita ini ada cerita lain yang perlu kita pahami bersama. Yaitu pengakuan Raja Nebukadnezar atas kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan di tengah perapian. Pengakuan dan kesaksian Nebukadnezar bahwa Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ada dan dia hadir di tengah perapian itu. Mengakui sekalipun waktu itu Nebukadnezar bukanlah pengikut Tuhan. Raja mengatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebuah kesaksian dari seorang raja yang waktu itu belum percaya Tuhan. Bukan hanya itu. Bukan hanya bersaksi. Tapi raja juga berpihak kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekali lagi, raja berpihak kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan mengeluarkan peraturan. Tidak boleh mengeluarkan perkataan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego berhasil membuktikan kepada raja dan semua pengikut raja bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir. Tuhan itu penolong. Dan inilah yang menjadi kesaksian hidup daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang membuat raja berubah menjadi orang yang percaya dan memuji Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita sekalian? Bagaimana dengan hidup masing-masing pribadi yang sekarang ini sedang mengikuti kebaktian keluarga ini? Apakah hidup kita juga menjadi kesaksian tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Sehingga bisa membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan, bahkan percaya kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kesaksian hidup kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk percaya dan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita lihat dan mengevaluasi kehidupan kita sehari-hari. Di tempat kita bekerja, mari kita melakukan evaluasi terhadap diri kita ketika kita sedang melakukan perjalanan. Ketika kita sedang bersama dengan keluarga kita. Apakah keluarga kita menyaksikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Hidup kita di zaman ini tidak lebih baik daripada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebagai orang yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus, kita juga sering dihadapkan pada situasi untuk memilih mengikuti peraturan dan hidup duniawi atau berpegang teguh dan taat pada perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Slide. Yohanes 14 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, Aku dalam hal ini Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai berarti bersama kita. Artinya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan melalui Roh Kudus, Roh Penolong, akan bersama kita di dalam keseharian kita. Dan kehadiran Tuhan dibuktikan
baik oleh Sadra, Misa, dan Abednego, dan dijamin oleh Kristus sendiri melalui Yohanes 14 ayat 16. Dan kalau kita melihat lagi dalam Matius 28 ayat 20b. Slide is Matius 28. Tuhan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, jemaat, bapak, ibu, pemuda, teruna, anak-anak sekalian, jangan takut. Tuhan ada, Tuhan hadir di setiap sisi kehidupan kita. Tuhan bukan sekali-sekali datang. Tuhan selalu hadir. Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Tanpa putus. Dalam keadaan apapun. Sampai akhir zaman. Diberkatilah kita sekalian. Amin. Syafaat kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memetraikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami taat kepada-Mu, agar kami berdiri teguh memuliakan nama-Mu, agar kami tidak takut menyatakan bahwa Engkaulah Allah kami. Dan berikanlah kami kemampuan untuk selalu menyadari bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa Engkau ada ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah memalingkan muka-Mu dari kami. Tuhan, bersamalah dengan kami
bersamalah dengan jemaatmu di Nazaret ini, supaya kami boleh bertumbuh di dalam engkau, dan kami boleh menjadi saksimu yang hidup di tengah-tengah masyarakat kami. Kami berdoa pada malam hari ini untuk Majelis Sinode KPIB, untuk Ngupel, Jakarta Timur. Tuhan berkati mereka yang Tuhan berikan kepercayaan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Mereka engkau urapi dan biarlah engkau berikan hikmat kepada mereka dalam menjalankan tugasnya. Kami berdoa juga buat warga jemaatmu KPIB Nazaret. Ya, engkau sendiri yang menolong jemaatmu supaya dari waktu ke waktu jemaatmu semakin bertumbuh, semakin kuat imannya, dan semakin menjadi saksimu yang hidup. Kami berdoa buat PAMJ Jemaat Nazaret, buat unit-unit misioner yang ada di dalam gereja kami, ya Tuhan. Kami berdoa buat pegawai kantor dan semua presbiter yang ada. Tuhan, Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memanggil mereka, Engkau telah memanggil kami dalam setiap persekutuan yang ada. Biarlah Engkau lengkapi kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh melakukan tugas panggilan kami sebaik mungkin. Kami berdoa buat proses pemilihan diaken penatua yang sedang terjadi di jemaatmu Nazaret ini. Kami berterima kasih karena engkau sudah memberkati seluruh proses sampai ke tingkat ini. Dan kalau pada masa-masa yang di depan ini akan ditetapkan diaken dan penatua, akan dilakukan pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan mereka, Tuhan, pembinaannya akan terjadi, Tuhan, biarlah engkau sendiri yang menyertai, baik para panitia maupun para presbiter yang terpilih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses penyelesaian Tanah Baru. Kami percaya Tuhan engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam proses ini. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu nyata dalam setiap proses ini, sehingga biarlah Tanah Baru boleh terselesaikan dengan sebaik mungkin. Pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, yang dalam pemulihan kesehatannya, maupun untuk mereka yang lanjut usia. Kami berdoa buat Ibu Ismiati Aritonang, untuk Bapak Rensi Supusepa, Bapak Deni Adam, untuk Ibu Rin De Vretes, untuk Ibu Teli Venas Pilialu, untuk Ibu Kandau Warau, untuk Bapak Karel Van Prah, Bapak Jos Manuhutu. Kami berdoa untuk Ibu Yati Talahatu, untuk Bapak Yohanes Auri, Bapak Isak Tenina. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sarah Banuera, untuk Ibu Susi Puri Mahua dan Ibu Mika Huta Barat. Kami berdoa untuk Bapak Alexander Rega, Ibu Tin Nugroho Said Suyut, Ibu Judith Tambunan, Bapak Putar-Butar. Kami berdoa buat Ibu Desir Manangka, untuk Ibu Poyoh Ole, untuk Ibu Rustam Maji, Ibu Heni Silain, dan untuk Ibu Diana Oroh, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Diana Kando, Bapak Perlindungan Bakara, Ibu Heni Urai, Pendeta Deni Matulapelwa, dan Saudari Neti Pasaribu. Tuhan, biarlah engkau hadir tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka yang sakit, biarlah engkau jamah dan sembuhkan. Mereka yang dalam pemulihan, engkau sempurnakan kesehatannya. Dan yang lanjut usia, engkau berikan mereka sukacita dan kedamaian dalam segala
dalam melanjutkan hidup yang Kau berikan kepada mereka. Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Sukacita padanya, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawa
Jangan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Sukacita padanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami berikan agar berguna untuk menopang pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Warta ibadah keluarga. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 14 September 2022, HUT ke-63 Pelkat Pelayanan PA GPIB. Dengan sukacita, Pelkat PA GPIB Nasaret mengundang adik-adik layan Pelkat PA untuk bersyukur bersama melalui keikutsertaan dalam rangkaian acara HUT PA terlampir. Pertama, Lomba PA Fashion Week. Bersama Ruang Biru pada Sabtu 17 September 2022 pukul 16 WIB di Ruang Ibadah GPIB Nasaret dan YouTube GPIB Jemaat Nasaret Jakarta atau Hybrid, lomba berupa fashion show dengan kostum hasil kreasi anak-anak bertemakan birthday. Kedua, ibadah perayaan HUT Pelkat PA GPIB ke-63 pada Minggu 18 September 2022 pukul 15.00 WIB melalui Zoom Pelkat PA dengan pembicara Pendeta Dewi Sinta MTH. Pastikan adik-adik ikut hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan di atas. Info detail akan diinformasikan lanjut melalui WAG Orang Tua Pelkat PA GPIB Nasaret. HUT ke-74 STT Intim Makassar. Dalam ibadah Minggu 18 September 2022 pukul 10 dan 17.00 WIB dilaksanakan juga dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-74 STT Intim Makassar dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus berdasarkan liturgi Gereja Toraja. Workshop. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret mengadakan workshop tutorial menggunakan aplikasi Zoom Meeting di laptop dan di handphone. Pada Minggu 18 September 2022 pukul 14 sampai 15.30 WIB bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret. Kegiatan ini ditujukan untuk pengurus atau anggota ke-6 Pelkat GPIB Jemaat Nasaret. Pendaftaran menggunakan Google Form. Tempat terbatas hanya untuk 40 pendaftar. Pemilihan calon diaken dan penatua tahap 2. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panitia bersyukur atas pimpinan dan hikmat Tuhan sehingga kami telah melaksanakan tahap pemilihan 1, pembinaan tahap 1, dan pemilihan tahap 2 bagi bakal calon tetap, diaken, dan penatua GPIB Jemaat Nasaret masa tugas 2022-2027. Proses selanjutnya akan dilaksanakan
pembinaan tahap 2 bagi calon tetap diaken dan penatua pada Jumat 23 September 2022 secara hybrid Zoom dan tatap muka pukul 15.30 sampai dengan 22.20 WIB di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret. Sabtu 24 September 2022 di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret secara tatap muka pukul 9 sampai 19.30 WIB bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret. Berikut disampaikan agenda pemilihan suara gembala dan suara presbiter jelang purna tugas sebagai berikut. Dalam dunia pelayanan, tidak ada kata tidak mungkin, sebab Tuhan berkuasa memilih siapa saja dan apa saja untuk menjalankan misinya. Tuhan memilih ikan besar untuk menolong Yunus. Tuhan memakai sinar matahari untuk membutakan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Tuhan memakai Raja Kores sebagai penyelamat umatnya. Jadi, jangan ada kata takut, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu. Jika Tuhan memilih kita, percayalah, kita pasti dapat melakukan tugas tersebut. Jika Dia berkenan mau memakai kita, sekali lagi, jangan katakan saya tidak bisa. Jangan katakan saya takut. Dia yang memanggilmu akan menyediakan semua yang dibutuhkan untuk dapat melakukan tugas-tugas tersebut. Percayalah bahwa saat Ia memilihmu, semesta alam akan menjadi pendukung dan penopang tugas pelayananmu. Bahagialah kamu yang terpanggil menjadi seorang pelayan Tuhan, karena kamu dan seisi rumahmu menjadi orang-orang terdekat dengan Tuhan. Sebagai rekan kerja Kristus, kamu berada dalam ring satu Allah, sebab mata Tuhan akan selalu memandangmu dan telinganya terbuka mendengar doa dan harapanmu. Padamulah Kristus mengungkapkan rahasia pelayanan dan melatihmu menjadi seperti Dia untuk bisa melakukan perkara besar demi kemuliaan Allah. Bahagialah mereka yang dengan sukacita menerima panggilan menjadi utusan Kristus. Berbahagialah keluarga yang menerima pengutusan ini, karena mereka semakin dekat dengan Tuhan. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia, kasihnya
Setiap orang yang dipilih Tuhan pastilah tidak berdiri sendiri, sebab sejak zaman Abraham hingga zaman Takeus, Allah tidak memisahkan seorang pribadi dari keluarganya. Siapa yang dipilih Tuhan, dia dan keluarganya adalah satu paket pilihan Allah untuk menerima tugas dan berkat yang sama. Karena itu, tabisan seorang pelayan adalah tabisan keluarganya juga sebagai keluarga pelayan Allah. Di hadapan Allah, kamu dan keluargamu adalah satu. Satu dalam panggilan, satu dalam pengutusan, dan satu dalam kasih karunia. Berbahagialah keluarga yang terpanggil menjadi pelayan Allah. Saya tidak dilahirkan dari sebuah keluarga bertradisi pelayan Tuhan. Namun, Allah sudah menetapkan saya memulai dan meletakkan dasar tradisi keluarga presbiter dalam garis keturunanku sejak tahun 2002. Adalah seorang presbiter tua di jemaat yang sudah tiada. Beliau adalah Pak Albert Roring yang memperkenalkan dunia pelayanan dan ajakan Tuhan dengan cara kebapakan yang mengesankan lewat obrolan hangat menyangkut hidup. Pak Roring memperkenalkan dan mengantar saya kepada panggilan Tuhan. Sepertinya Tuhan mempercayakan kita sebagai presbiter untuk turut mempersiapkan anak rohani masing-masing agar kelak menjadi pelayan Tuhan. Suka duka menjadi presbiter hingga PHMJ dengan sejumlah tantangan pembangunan gereja telah saya embani. Pengalaman bicara bahwa ketika Tuhan berkenan terhadap sebuah program pelayanan, seberat apapun itu, Ia sendirilah yang akan menyediakan solusinya dengan luar biasa. Terpujilah Allah yang telah memilihku mengalami dunia pelayanan dan memilih keluargaku menjadi keluarga pelayanan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Pemberita firman malam ini, Penatua James Leslie Tumbuan, Presbiter GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemandu lagu, pemain instrumen, Ibu Marta Sairang, Ibu Karin Mamusung, Diaken Mikael Mamusung, Diaken Leoni Patinama, Saudara Yoel Patinama, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar.
dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Mari pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu, jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.